Agil tewas seusai mendapatkan tendangan dan pukulan dari guru silatnya yang berinisial S, 23 tahun. Dikutip dari tribunsolo.com, Kapolres Karanganyar AKBP Danang Kuswoyo melalui Kasih Humas Polres Karanganyar AKP Agung Purwoko mengatakan pihaknya telah memeriksa 11 saksi dalam kasus ini. Agung mengatakan satu di antara 11 saksi yang telah diperiksa kini ditetapkan menjadi tersangka. Dalam prosesnya, kepolisian telah mengantongi 2 alat bukti. Kendati begitu, pihaknya tidak menyebutkan secara rinci dengan alasan masih dalam proses penyelidikan. Tersangka berperan melakukan tindakan berupa kekerasan terhadap korban. Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Krisnawan Hussein mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menetapkan seorang tersangka dan melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Akibatnya tersangka S dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP subsidiar pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Diketahui Agil meninggal dunia pada Kamis 5 Mei 2022 malam saat latihan silat di lapangan Kerjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pihak keluarga korban pun meminta jenazah untuk diautopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya.